Halo semuanya, buat para pemain GBF Railing, buat kalian yang masih di low level dan sedang farming rupee di game GBF, buat naikin upgrade weapon maupun skill, aku mau ngasih tips nih, kira-kira item apa yang paling gampang didapetin dan paling mudah di spam di game ini. Dari semua item yang di drop di quest, ada 2 item yang harganya menurutku menarik dan mudah didapet, yaitu Chieftain Braid dan juga Grid Shield Fragment. Kira-kira dari mana sih kita bisa mendapatkan dropan item tersebut? Kalian bisa masuk ke menu Undertale Quest, lalu kalian bisa pilih map di Enstedo Archipelago East, dan kalian bisa ambil misi Defeat Goblin Boss. Memang sih, rupee dan XP yang ditawarkan tidak terlalu besar dari questnya ya, tapi harga jual barangnya ini lumayan. Karena ini merupakan boss low level, saranku kalian bisa main solo dan spam misi ini berkali-kali. Karena kalian pasti dapat reward fix 3 chieftain dan juga 1 fragment shield. Dimana 3 chieftain itu dijual dengan harga 4.200 rupee, dan satu lagi fragment shield itu dijual dengan harga 3.400. Jadi tiap kalian menyelesaikan satu stage ini, kalian dapat 7.400 rupee. Belum ditambah di luar fixed reward, kalian bisa mendapatkan chieftain tambahan gitu. Jadi menurutku boss low level kayak gini cukup mudah di spam, karena kita bisa one hit dan juga bisa repeat terus menerus. Oke, sekian video dari Skardia. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channelku ya. Thank you.